Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Tepat pukul berapa? Sekarang lokal time-nya jam 14.45. Nah, jam 14.45 kita mendarat di Budapest. Nah, sekarang kita mau cerita-cerita mengenai Budapest sama teman saya ini. Betul. Biar nggak gue sebutin namanya. Oh, itu situ. Gitu ya. Nah, ini barang-barangnya udah mau diturun-turunin, tapi kita masih nunggu tangga belum datang. Sudah, tunggu aja ya. Nanti apa yang akan terjadi di kota Budapest, ikutin terus. Jangan lupa subscribe, komen yang positif, sama share ya. Oke, lanjut. Alhamdulillah, akhirnya landing juga di Budapest dengan selamat. Alhamdulillah, tapi cuaca cerah di sini bagus. Cuman ada sedikit masalah dengan hidrolik sistem, tapi nggak bisa diperbaiki di sini. Jadi nanti besok kita perbaikinya di Kazakhstan. Nah, sekarang kita udah selesai kerja hari ini. Jadi kita mau tutup engine 2. Kita buat. Ya, tapi tutupnya ini enak nih, pakai listrik. Jadi nggak perlu repot-repot nih. Nggak perlu repot-repot dorong-dorong. Ya. Oke, ntar kita lihat ya tutupnya. Ini mekanik baru nih sekarang nih guys. Ini mekaniknya Lut mekanik. Dia mau nutup aja. Nah, ini nutupnya lihat gampang. Nah, dia rilis atasnya. Oke, terus pompa naikin. Ada tuh. Nah, langsung turunin aja kalau udah kebuka. Langsung turunin aja. No, turun. Suite yang satunya, ya. Enak kan? Gampang ini tutupnya tuh. Oh, belum. Ntar lu harus didorong dulu dikit. Naikin dulu dikit, Bik. Naikin. Ya, turunin. Yes. Oke, ini lubangnya masuk ke sini. Oke, dah. Dan sekarang nutup ini. Kolaborasi nih. Sekarang sebelah sana. Oh, this one also first, okay. Same thing. The sequence, the same. Same sequence to close the translating sleeve. Receivers. Sidak. Open close. Yeah.
Masuk deh. Yes, oke. Got it. Oke. Oke. Let's first to make easy your hand. Yeah, and push in the yes, okay. No, hold it. Yes. Yes. Okay. Right? Yes. No. Release first. Push. Yes. Then this one. Yang terakhir, Pik. Lo yang terakhir. Nih. Ya. Terus? Ya. Terus? Nah. Ngobeng. Baru nutup calling begitu aja topik cemberut. Yes. Okay. So done. Thank you everybody. Perfecto. Perfect. Nah. Aja big pinggir situ ya big dah oke ya oke ini dia ini namanya Suhat nih Suhat siapa namanya nama lengkap lu siapa Suhat siapa full name Suhat itu dia. Oke, udah tertutup engine-nya ya. Dah. Kita mau balik dulu ya. Kita mau balik ke hotel dulu. Nah, kita lihat ya apa yang ada di kota. Terima kasih buat ininya ya, perhatiannya. Thank you subscribe-nya. Semoga sehat-sehat semua, dapat rezeki yang banyak ya. Bye. Sekarang kita udah di tengah kotanya Budapest nih. Lagi nyari hotel yang kita belum tahu hotelnya di mana, tapi kotanya lumayan antik. Ya, antik ya. Antik. Antik ya kotanya ya. Bagus ya. Menurut lu suka enggak lu di sini? At. Ya. Suka enggak di Budapest? Hah? Budapest? Ya. Suka enggak? Enak kan? Gak bisa jawab dia. Susah orang Kerala. Gak bisa jawab. Oke nih kita lihat ya. Jalannya. Ini kotanya nih tuh. Mantap ya. Horizon. Waduh masuk gang lagi. Dan ini masuk. Tuh.
Ini udah khas bener Eropa banget deh, antik kotanya. Ya. Ini itu. Cakep ya. Kalau yang suka kota tua ya kayak ginilah. Nah, ini. Waduh itu. Kelihatan. Wah. Ya bandel-bandel dikit boleh lah. Cuman ngeliat doang. Audi. Nah ini. Gangnya sempit ya. Pas banget. Kira dibikin video deh. Mau nyampe. Nah tuh di depan nyebrang apa tuh. Waduh mantap. Widih. Ini daerahnya daerah mana ya? Kita nggak tahu nih namanya daerahnya daerah pasar apa. Pasar baru kali. Pasar baru ya? Hmm. Pasar genjing kali. Masa nggak ada orang Indonesia satupun ya ini? Pasti ada lah ya. India udah dapat tadi ya. Orang India, restoran India udah dapat ya. You got Indian restaurant, right? Okay. I'm looking for Indonesian restaurant. I will searching by internet. Di mana nih kita? Ambulans. Istri yang terdekat. Tuh kafe-kafe di mana-mana. Asik ya. Di sini udah bebas, nggak ada yang pakai masker tuh. Topik aja udah nggak pakai, ya Pika. Separoh. Hah? Separoh. Separoh Indian guys ya. Hah? Baru tuh. Waduh, kongko tuh. Yoi. Asik kali nongkrongnya sini ya. Tuh, aduh. Ini kongko-kongko. Dek. Mana dek? Nah, itu kan dek. Neng, mana neng? Udah deh neng. Aduh, badai. Aduh. Gila. Keluar nih, gak bisa di hotel aja nih. Gak tidur deh. Gak tidur dah, udah. Keluar nih. Iya. Bodo amat. Banyak bener lampu merahnya ya. Tuh, kotanya kayak gini ya. Bagus ya. Antik banget katanya. Biasanya kali ini hotelnya, kan hotelnya apa namanya, Marriott ya? Oh ini depan tuh. Courtyard Marriott. Oh, pusat banget. Hah? Tengah banget pas ya. Right yeah. Off the way. Oh, ini hotel kita tuh, ini. Marriott Courtyard. Oke. Okay. Perang lagi ya kan? Iya. Yeah. Juga, Pak. Sini, Pak. Kita mau coba jalan malam nih di Budapest. Pokoknya kotanya nggak mati ya, hidup terus 24 jam dan udah nggak ada yang pakai masker. Ya, semuanya udah bebas ini. Ini. Kita pingin tahu ini. Terserah Taufik mau ngajaknya kemana, pokoknya belandang aja. Ini. Belandang sasae. Ya. Mas Suhat sama Suhat sama Om Topik lihat tuh. Ini lihat. Gak ada yang sepi. Gak ada yang sepi. Rame aja ini.
Budapest. Wih. Jalannya ke sana ya? Ah. Yuk kita nyebrang sekarang. Kayak di Eropa ya kita jalan-jalan ya. Ya. Kayak di gudang. Ya. Hat. Look like in Europe we are walking here ya. Oh. Aku udah kemaleman nih. Weh, di mana ini kita? Ini satu bangunan klasik nih, Budi. Keren. Malamnya nih di malamnya di Budapest. Terang bulan lagi, terang bulan. Yo, rame-rame. Makin nggak tahu nih kita mau kemana. Yang penting jalan dulu ya. Coba lihat apa tuh di bawah tuh. Guys, akhirnya dapat juga nih. Ada festival apa nih? Dangdut Hungaria. Lumayan nih. Oh, dangdut Hungaria. Kita ada di mana nih? Komodi puter. Cukup ya jalan-jalan malamnya. Nanti kapan-kapan lagi kalau balik lagi sini kita kalau bisa siang di sini ya. Nanti kita lihat aja. Ini kotanya 24 jam rame. Nggak ada apa namanya, nggak pakai, udah bebas semua, nggak pakai masker. Lumayan sih. Tramnya juga masih hidup, ya. Pokoknya asik lah di sini. Enak ya, Pik ya?
Nah, mantul ya. Bebas ya. Bebas, wih. Enggak ada Covid di sini. Udah bebas. Oke deh, ya. Sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa pesan kita ya, jaga kesehatan sama subscribe ya. Bye. Jurusan paling deres duri nih. Deres duri.